Janganlah terlalu memperdulikan orang yang tidak baik terhadapmu. Di seumur hidupmu, tidak ada seorang pun yang berkewajiban baik terhadapmu. Terkecuali ayah dan ibumu. Terhadap orang yang baik denganmu, haruslah senantiasa bersyukur dan menghargai. Tidak ada orang yang tergantikan. Tak ada benda yang wajib dimiliki. Ketika kau mengerti hal ini, kelak seandainya kau kehilangan semua yang berarti dan kau cintai, kau akan tetap memahami ini semua bukanlah perkara besar. Kehidupan ini begitu sementara. Hari ini mungkin kita masih menyia-nyiakan kehidupan. Esok hari barulah menyadari bahwa kehidupan jauh meninggalkan kita. Karena itu, hargailah kehidupan sedini mungkin. Maka kehidupanmu akan semakin banyak. Daripada mengharapkan umur panjang, lebih baik lebih dulu mati. Meskipun banyak orang yang sukses yang tidak mendapatkan pendidikan, bukan berarti tidak giat belajar pun bisa berhasil. Pengetahuan adalah senjata. Kita boleh membangun semua dari nol, tapi tidak dengan tangan kosong. Kamu boleh menuntut dirimu untuk berbuat baik pada orang lain, namun jangan mengharapkan orang lain baik terhadapmu. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain, bukankah mereka akan memperlakukanmu sama? Keluarga dan sahabat hanyalah ikatan rasa satu hati. Kita harus menghargai setiap waktu kebersamaan. Di kehidupan selanjutnya, apakah kita saling menyapa dan simpati? Akankah kita seperti dulu lagi? Tetap tidak seindah saat ini. Karena jalan kita berbeda, maka hargailah setiap kebahagiaan bersama orang yang kita sayang. Your life, make awesome.